Yang dulu lagu ini permulaan keluarnya dinyanyikan untuk perempuan, tapi kita bimbang nyanyian lagu kita untuk perempuan boleh jatuh syirik ya.
Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Jamal pun gitu juga. Lagu Kekasih Awal dan Akhir, Penghujung Rindu. Penghujung Rindu tahu? Bila kekasih mengundang aku pulang, kekasih Allah yang akan mengundang kita pulang. Di maligai indah penuh gemilang, maligai indah penuh gemilang syurga. Jadi kalau kita tidak kasih kepada Allah sebenarnya, mana mungkin kita akan dapat syurga? Dapatkah aku mengulang dengan air mata tanda syukur menerima setelah sekian lama menghamba hidup pada dunia 1000 tahun takkan sama. Ya, 1000 tahun takkan sama. Kita tengok ya. Dan adik-adik kita yang kecil-kecil ni, yang remaja ni, jangan kita terpejak dengan cinta monyet. Terjebak dengan cinta monyet. Cinta yang boleh merosakkan kita. Cinta yang boleh merosakkan hubungan kita dengan ibu ayah, hubungan kita dengan kawan, dengan guru-guru. Ni, ya, ramai anak-anak muda kita kadang umur 13 tahun, 14 tahun dah mula dah nak bercinta-cinta lah gono, kan. Zaman kita dulu lain. Zaman kita dulu tak ada sangat pengaruh-pengaruh yang banyak-banyak ni. Zaman sekarang, ya Allah, pengaruh terlalu banyak. Saya dah 16 tahun ya tuan-tuan terlibat dengan kem-kem motivasi ya. Dan ujung cuti bulan 6 ni pun saya ada buat kem cuti di Balok Kuantan ya, pada 5-6 hari bulan. InsyaAllah untuk remaja dan juga kanak-kanak. Jadi saya nak cerita, dah 16 tahun ada yang pernah ikut kem saya ni, yang kes bunuh orang pun ada. Budak sekolah kes bunuh, kes bakar sekolah, kes turis kereta cikgu, jangan cakap lah kan. Jangan cakap lah, banyak sangat kes yang kena buang sekolah sebab apa? Sebab berzina dalam sekolah pun ada. Ya Allah, macam-macam. Ada kes yang mak bapak ni, bapak ni ikan haruan pun ada. Ya Allah, kesiannya anak-anak kita. Jadi saya harap kita mengejar dunia dan kita dapat akhirat bersama. Dan kita harap seperti yang kita kata, biarlah di akhirat tu kita bersama. Biarlah kita bersama di dalam syurga. Kita tak nak kita ni bersama tapi masuk dalam neraka Allah. Kita masuk dalam tempat yang paling terkutuk, paling hina, disiksa oleh Allah hanya kerana kesilapan kita. Dan kita mesti buat baik. Berbuat baik pun berpada-pada. Dan Awi Wing pernah pesan kepada kita. Awi tahu Awi Wing? Dia kata, buat baik berpada-pada kata orang tua. Nampak Awi Yusan? Dia kata, buat jahat jangan sekali. Buat jahat jangan sekali, buat 3 kali. Bukan 3 kali. Dia kata, engkau tak akan rugi. Mulia dibalas syurga. Orang buat mulia balas syurga. Serak suara saya ya. Dosa masuk neraka, ini hukum Allah. Gila nama. Jangan kita buat kerja hanya kerana kita nak godek bos, gila nama kan. Gila pangkat. Godek CEO ke, buat persembahan, buat sedap-sedap guna kan. Mana godek lah tu kan. Gila pangkat, gila harta, gila darjat, gila nabi. Yang tu jangan. Yang bagus, siapa yang dengar lagu-lagu rock ni sebenarnya rugi. Kerana nak awi dia nak atas bentar, dia kata apa? Semua gila. Macam dia je. Gila. Yang kita duduk belakang ni pun kita, yeah, semua gila. Yeah, kita pun yeah. Habis, semua gila. Itulah kita, jangan terpengaruh dengan dunia yang menipu. Dunia tidak menipu kita, tetapi kita yang tertipu dengan dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah saya pun berbesar hatilah untuk siapa-siapa yang nak menyumbangkan pada pergerakan gerakan dakwah saya. Saya bukan hanya menolong orang bukan orang Islam saja, orang bukan Islam pun kita tolong bantu untuk kerja-kerja. Dalam Islam dinamakan dakwah ya. Dalam Islam dinamakan dakwah, kita masuk ke kampung-kampung pedalaman yang mana di Sabah Sarawak ni banyak tempat-tempat yang tak ada elektrik, ada tak ada air, yang tandas je pun kalau kita masuk-masuk kek lapis ada 3-4. Kita masuk tak mari tutup balik. Kan, kita punya tanda bukan main relax, boleh relax lagi bersimbuh gitu kan. Relax sambil borak aje kan. Tapi saya pernah lah masuk tempat-tempat yang rumah saya tidur tak ada dinding. Di peluang-peluang saya masuk tempat banyak. Dalam polyethylene pun saya masuk, tempat-tempat kawasan peralaman pun masuk, meredah hutan, meredah sungai, buaya kan.
Jadi ini semua kerja-kerja yang saya lakukan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekiranya berminat untuk menyampaikan semangat pun boleh.